بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد Bapak dan Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pertemuan kita kali ini adalah meneruskan semangat dan nilai-nilai Ramadan. Bulan Ramadan dengan segala keutamaan dan keistimewaan yang terdapat di dalamnya telah memompa semangat kita, mendongkrak semangat kita untuk beribadah dengan janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Wa man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, qiyam Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita semua kaum muslimin wal muslimat begitu semangat melaksanakan, memanfaatkan, mengoptimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh dan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan, rahmat, kasih sayang dan keutamaan-keutamaan lainnya. Kemudian kita yang telah dibina, dididik, digembleng dalam madrasah Ramadan juga telah mendapatkan sekian banyak nilai, nilai-nilai positif, nilai-nilai ukhrawi yang jumlahnya tiada terkira. Nah, sekarang Ramadan telah meninggalkan kita. Kita tidak tahu apakah kita akan dapat bertemu dengan Ramadan berikutnya atau tidak. Bapak dan Ibu, maka semangat yang kita miliki, semangat beribadah yang kita miliki dalam bulan Ramadan itu perlu kita teruskan. Dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sampai Ramadan berikutnya. Dan sampai Ramadan berikutnya. Dan sampai Ramadan berikutnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian menjemputmu. Begitu juga nilai-nilai Ramadan yang telah kita ambil, yang telah kita wujudkan selama bulan Ramadan,
perlu kita teruskan lagi, sehingga kemudian nilai-nilai itu dapat membentuk manusia yang bertakwa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nah, karena itu ketika dalam kajian ayat puasa, ya, saya menjelaskan kata tattaqun, kita ulang lagi, tattaqun ini kata kerja bentuk mudhari, fi'il mudhari, yang fungsinya, kata kerja ini fungsinya menunjukkan suatu keadaan sekarang dan yang akan datang. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa sekarang pada bulan Ramadan dan yang akan datang seterusnya. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa di bulan Ramadan dan agar kamu bertakwa juga di luar bulan Ramadan. Ini yang pertama, Bapak. Jadi kata tattaqun menunjukkan bahwa ketakwaan itu harus kita wujudkan di bulan Ramadan dan juga kita dapat mewujudkannya di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ada ungkapan dari sebagian ulama kita yang menjelaskan tentang thawab dan jaza, balasan, balasan kebaikan dan balasan keburukan. Ya. Balasan itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Balasan itu tidak hanya Allah Subhanahu wa taala berikan di akhirat nanti. Balasan kebaikan ataupun keburukan, tapi juga Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia. Nah, salah satu bentuk balasan apakah kebaikan ataupun keburukan yang dilakukan oleh manusia adalah, ini kita lihat, inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min jazaa'is sayyiati as sayyiata ba'daha. Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Salah satu di antara balasan, imbalan, upah yang Allah Ta'ala berikan kalau kita melakukan kebaikan lah kebaikan berikutnya yang akan kita lakukan. Maka kebaikan itu kemudian menjadi banyak. Kita melakukan kebaikan, kebaikan ini kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan diberikan rasa nikmat melakukan kebaikan itu sehingga kemudian kita melakukannya. Begitu juga keburukan dan dosa. Dan di antara jaza balasan atas keburukan yang dilakukan adalah keburukan berikutnya. Seseorang yang melakukan dosa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Apa balasannya? Di antaranya dia melakukan dosa yang lain. Nah, inilah mengapa Bapak dan Ibu, banyak orang yang tidak bisa lepas daripada perbuatan dosa, tidak bisa menghentikan perbuatan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Setiap kali dia berbuat maksiat, Allah balas langsung dengan kemaksiatan berikutnya, karena dia merasa nikmat melakukan maksiat tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, hikmah ini juga oleh sebagian ulama kita dijadikan sebagai suatu landasan atau dasar atau standar diterima tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Atau dalam bab puasa, umpamanya dalam bab puasa, kalimat ini dijadikan sebagai standar kelulusan.
Jadi kalau kita katakan Ramadan itu adalah madrasah, ya, dan kita adalah santri-santrinya. Nah, ini santri ini ada yang lulus, ada yang enggak. Yang berada dalam madrasah ini ada yang lulus, ada yang enggak. Yang lulus adalah ketika mereka keluar dari madrasah ini, mereka meneruskan kebaikan-kebaikan yang terdapat dalam bulan Ramadan, atau semangat. Nah, tema kita semangat, semangat dan nilai-nilai Ramadan. Yang tidak lulus, begitu selesai dari madrasah Ramadan, dia loyo lagi, tidak semangat lagi. Semangat selama bulan Ramadan tidak diteruskan. Nilai-nilai positif, nilai-nilai ukhrawi, kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan tidak diteruskan. Ini tandanya dia tidak lulus di madrasah Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita meneruskan semangat dan nilai-nilai Ramadan. Ketika kita bicara tentang masalah senantiasa semangat, ya, dalam berpegang teguh dengan agama, nilai-nilai kebaikan, kita bicara tentang istiqomah. Nah, tema ini lu pernah saya sampaikan di sini. Surat Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, beriman. Ya. Tentu saja tidak sekedar mengatakan Tuhan kami Allah, tidak sekedar mengatakan keimanan, tidak sekedar diucapkan tapi diyakini dan diamalkan. Kemudian apa? Tsumma istaqamu, mereka istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat puasa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa pada bulan Ramadan, innal ladzina taqau fi Ramadan tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang semangat beribadah dalam bulan Ramadan, menerapkan nilai-nilai kebaikan pada bulan Ramadan, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Bertakwa pada bulan Ramadan, juga bertakwa di luar bulan Ramadan, istiqomah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, malaikat akan turun kepada mereka. Kepada ibu dulu saya sampaikan pendapat sebagian ulama, malaikat turun saat kita berada di akhir-akhir kehidupan kita, di akhir kehidupan kita di dunia, menjelang sakaratul maut, ketika kita akan meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini, malaikat turun. Malaikat turun kemudian menghibur. Menghibur siapa? Menghibur orang yang istiqomah dalam beribadah. Tidak setiap orang dihibur oleh malaikat. Yang dihibur adalah orang yang istiqomah. Apa hiburannya? Alla takhafu, kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut menghadapi apa-apa yang akan terjadi kemudian. Kalau kita bicara tentang sakaratul maut, di akhir hayat kita, maka yang terjadi kemudian adalah, satu, kita masuk alam kubur. Alam kubur
yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan, sahabat yang mulia ini, kalau melihat kubur beliau menangis. Menangis sampai basah jenggotnya. Ditanya oleh sahabat-sahabat beliau, mengapa Anda menangis ketika Anda membaca ayat-ayat tentang surga, Anda tidak menangis. Membaca ayat-ayat tentang neraka, Anda juga tidak menangis. Tapi kenapa ketika melihat kubur, Anda menangis? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjelaskan kemudian. Beliau mengatakan, aku menangis karena aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya alam kubur itu adalah pintu gerbang akhirat. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, maka apa yang akan dia hadapi sesudah itu akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Dan siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka apa yang akan ia hadapi sesudah itu jauh lebih berat lagi. Ini yang membuat Utsman bin Affan menangis. Alla takhafu, kalian jangan takut. Alam kubur, kebangkitan, akhirat, jembatan, dan seterusnya, perhitungan dan seterusnya. Jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Sedih terhadap apa-apa yang ditinggalkan. Kita meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan yang lain-lain. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Bapak dan Ibu, ini ayat tentang istiqomah dan keutamaan istiqomah. Di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, hadis ke-21 dari Abi Amrin, waqila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka, qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abi Amr atau Abi Amrah Sufyan bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah atau aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakanlah kepadaku di dalam Islam suatu perkataan yang tidak aku akan tanyakan kepada siapapun selain engkau. Lalu Nabi mengatakan, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, dan istiqomahlah. Katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah dengan perkataan itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jelaskan kembali arti istiqomah. Kita bicara tentang pentingnya istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah menurut bahasa artinya lurus. Jadi istiqomah itu artinya lurus. Istiqomah atau mustaqim, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Sedangkan istiqomah dalam istilah ya, biasa dalam ilmu akhlak
dimaknai dengan meniti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah agama yang lurus, tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Meniti atau berjalan di atas agama tanpa menyimpang, menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istiqomah mencakup melakukan seluruh ketaatan. Jadi kalau kita melakukan ketaatan, apapun bentuknya, ketaatan dengan berbagai variannya, maka kita telah istiqomah. Nanti ketaatan itu ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Amal perbuatan, ada amal perbuatan yang tampak dan ada yang tidak tampak. Itu adalah istiqomah. Imam Al-Qadhi Iyad memberikan definisi lain tentang istiqomah. Kata beliau, istiqomah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Kemudian berlaku lurus. Berlaku lurus, tidak menyimpang dari tauhid. Tidak menyimpang dari tauhid. Dan selalu konsisten dalam melakukan ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia. Ini yang penting Bapak Ibu semua. Sampai kita berbuat ketaatan, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ketaatan, beramal, beribadah sampai meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai kematian, al-yaqin, kematian menjemputmu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memohon kepada Allah, berdoa supaya kita tetap istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa. Doa supaya kita istiqomah. Nah, disinilah kedudukan sholat yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Karena kita sangat perlu kepada sifat istiqomah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami hidayah supaya tetap istiqomah dalam agama. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illah war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Satu, para nabi. Yang kedua, para siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Bapak dan Ibu, jadi ayat 69 dari surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita tentang jalan istiqomah. Jalan istiqomah itu adalah jalan, satu jalan para nabi, jalan yang lurus. Ketika kita bisa berjalan di atas jalan yang dilalui oleh para nabi, maka kita istiqomah. Kemudian para siddiqin, orang-orang yang mantap keimanannya. Yang ketiga, para syuhada, para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan hatta jiwa yang mereka miliki. Was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Inilah jalan istiqomah.
yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, tema tentang istiqomah ini menjadi sangat penting karena kita hidup di era fitnah. Tetap menjaga istiqomah bukanlah pekerjaan yang mudah di zaman yang penuh dengan fitnah. Ketika kita memahami bahwa ternyata dunia kita, lingkungan kita, tempat di mana kita hidup telah tersebar fitnah, maka kita perlu mengetahui langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat istiqomah dalam agama. Jadi kalau dalam dakwah ini namanya ma'rifatul maidan, mengenal lapangan. Kalau kita tidak kenal lapangan, kita tidak bisa menyikapi apa yang harus kita lakukan. Mari kita lihat bagaimana hebatnya era fitnah ini. Sebuah riwayat dari Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yang hidup ratusan tahun yang lalu, beliau mengatakan begini. Beliau mengatakan kepada murid-muridnya, "Fa innakum fi zamanin kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yata'awwazuna ayudrikuhu." Sesungguhnya kalian itu siapa? Murid-murid beliau. Orang yang hidup di zaman beliau, yang hidupnya ratusan tahun yang lalu. Sesungguhnya kalian hidup di zaman yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya. Bapak dan Ibu, ini diucapkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri ratusan tahun yang lalu tentang fitnah. Nah, bagaimana pula dengan zaman kita? Sesungguhnya kalian hidup di zaman yang mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya. Di para sahabat saja tidak mau, ya, takut menghadapi zaman fitnah ini. Para sahabat dengan segala kemuliaan yang mereka miliki. Apa kemuliaan mereka? Walahum minal ilmi ma laysa lana. Padahal mereka punya ilmu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Padahal mereka punya ilmu yang tidak kita miliki. Di orang yang berilmu saja takut dengan zaman yang penuh dengan fitnah. Yang kedua, walahum minas sabri ma laysa lana. Dan mereka punya kesabaran yang juga kita tidak punya. Yang ketiga, walahum minas sabqi fil islami ma laysa lana. Dan mereka punya hubungan yang sangat dekat, ya, keterdahuluan masuk Islam yang juga tidak kita miliki. Keutamaan sahabat, mereka punya ilmu, mereka punya kesabaran, mereka berguru langsung kepada sumber ilmu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun walau demikian mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemui zaman yang penuh fitnah. Lalu apa kata Imam Sufyan?
wa kaifa bina hina adraknahu, bagaimana dengan kita. Ini Imam Sufyan As-Sauri hidup ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita? Dan sekarang bagaimana dengan kita pula? Hina adraknahu, sekarang kita rasakan zaman fitnah itu. Ala qillati ilmin, padahal ilmu kita sedikit, ilmu kita sedikit, sedikit kalau ada. Kalau ada, kalaupun ada sedikit. Wa qillati sabrin, kita juga punya kesabaran tapi sedikit, itu pun kalau ada. Wa qillati a'wanin alal khair, dan kita punya sahabat, punya kawan ya, yang dapat menolong kita untuk berbuat kebaikan, dan itu pun tidak banyak. Wa kadarin minaz zaman, dan zaman kita sudah rusak ya. Kadarin minaz zaman wa fasadin minaz zaman wa qadarin minan nas wa fasadin minaz zaman. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa hadis tentang akhir zaman sehingga kita betul memahami bagaimana kondisi ya, fitnah di akhir zaman ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi sebagai hadis sahih, Nabi mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'ala al-jamri. Akan datang suatu masa pada manusia, akan datang suatu masa pada manusia yang sabar berpegang teguh dengan agamanya adalah seperti orang yang menggenggam bara. Yang istiqomah, Bapak dan Ibu, seperti orang yang menggenggam bara. Bagaimana rasanya? Bapak dan Ibu, bara itu enggak usah digenggam. Ya. Enggak usah digenggam. Dicolek aja panas. Orang yang istiqomah berpegang teguh dengan agama di akhir zaman adalah laksana orang yang menggenggam bara. Berat, sakit, panas. Nanti kita lihat penjelasan lain dari hadis tentang fitnah. Sering kita ulang-ulang hadis ini. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian mengerjakan amal saleh, kebaikan, sebelum datangnya fitnah. Bersegera melakukan kebaikan, amal saleh sebelum datangnya fitnah. Yang mana fitnah itu kaqita'in minal lailil muzlim, seperti bagian malam yang gelap gulita. Gelap gulita. Membahayakan. Begitu bahayanya, yusbihur rajulu mu'minan, di pagi hari seseorang beriman, di sore hari hilang imannya, kafir. Di pagi beriman, di sore hari kafir. Atau sore beriman, besok pagi kafir. Bapak dan Ibu, suatu gambaran dan ilustrasi yang luar biasa. Mari kita lihat. Pertama, jeda waktu. Pagi dan sore itu waktunya tidak lama.
Kalau kita hitung pagi jam 6, sore jam 6, 6 sampai 6 hanya 12 jam. Atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi lagi juga 12 jam. Tapi perubahan yang terjadi sangat drastis. 180 derajat. Berubah. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, besok pagi kafir. Nabi tidak mengatakan pagi soleh, sore enggak soleh. Kalau pagi soleh, sore tidak soleh masih bagus, masih dia punya iman. Pagi berbuat taat, sore berbuat maksiat, ya masih ada imannya. Tapi kalau pagi beriman, sore kafir, habis tuh iman. Apa? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Karena dia jual din, dia jual iman, dia jual akidah, dia jual agama. Bi'aradin minad dunia, dengan sedikit dunia. Jadi dia mengira dunia itu sangat bernilai. Agama tidak ada nilainya. Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunia. Dia jual keyakinannya dengan agama. Dia jual keyakinan dengan dunia, dengan materi. Ya, ini fitnah. Mari kita coba memahami kembali apa yang dimaksud dengan fitnah, ya, supaya kita punya persepsi yang sama. Kita bicara era fitnah, zaman fitnah. Ini fitnah, ini bukan fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Al-Quran dan fitnah bahasa Nabi. Beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi fitnah itu ada dua macam. Ada fitnah syahwat dan ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya. Fitnah syahwat itu umumnya berupa maksiat, perbuatan maksiat. Walaupun nanti ada yang tidak tergolong maksiat, tapi dia bisa menjadi fitnah. Ya. Kemudian syubhat itu penyimpangan dalam agama. Nanti kita lihat dalam contoh. Ya. Tentang fitnah syahwat, saya mengutip ucapan Dr. Adian Husaini. Ini menarik untuk kita renungkan. Beliau katakan kita sekarang hidup dalam peradaban syahwat, di mana nilai-nilai yang diagungkan adalah nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Islam. Yang menjadi Tuhan dalam peradaban syahwat empat. Ini Tuhannya manusia, Pak, dalam peradaban syahwat. Satu, kekayaan. Dua, popularitas. Tiga, kecantikan. Keempat, kekuasaan. Ini bukan maksiat ini. Kekayaan itu bukan maksiat. Tadi kita bilang fitnah itu fitnah syahwat, maksiat enggak. Ini enggak maksiat ini. Kekayaan enggak maksiat. Popularitas juga biasa. Kecantikan penting. Kekuasaan juga bukan maksiat, tapi bisa menjadi syahwat, fitnah syahwat. Kekayaan. Bagaimana orang ingin mencapai kekayaan, dia menghalalkan segala cara. Ya. Nanti ada hadis, Nabi mengatakan akan datang suatu masa, ya'ti zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu. Akan datang suatu masa di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta. Aminal halal amil haram, apakah harta itu halal ataupun haram. Demi kekayaan apapun dia lakukan. Ini fitnah, ini fitnah syahwat, namanya syahwat kekayaan. Kita bukan dilarang untuk menjadi kaya, boleh ya. Tidak dilarang. Contoh, ini kalau kita memahami kekayaan-kekayaan materi, ya.
Dalam beberapa doa Nabi mengajarkan supaya kita berlindung kepada Allah dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran dan kefakiran, kemiskinan. Nah, ini kalau kita pahami miskin materi. Satu. Yang kedua, doa yang lain. Kalau Nabi ini berlindung, ini yang satu lagi meminta, Pak. Minta kaya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau empat. Satu, al-huda, petunjuk. Yang kedua, wattuqa, sifat takwa. Yang ketiga, wal afafa, kesucian diri. Yang keempat, kekayaan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk, sifat takwa, kesucian diri dan kekayaan. Bagus. Tapi tatkala seseorang menghalalkan segala cara untuk mencapai kekayaan, ini yang menjadi fitnah. Jadi syahwat kekayaan. Begitu juga popularitas. Berbagai macam cara dilakukan demi mengejar apa yang disebut dengan popularity, popularitas. Kecantikan. Aneh-aneh. Pakaian yang dipakai supaya cantik. Gak peduli lagi dengan agama. Nah, nanti kita juga salah satu apa fenomena akhir zaman, orang tidak lagi malu berbuat maksiat. Bukan saja tidak malu, Pak, bangga dia tampilkan kecantikan. Nah, kecantikan bukan dilarang dalam agama. Coba kita lihat hadis tentang memilih pasangan. Ada yang belum nikah? Ada yang belum nikah? Oh, ada. Tungkahul mar'atu li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empat. Nah, di antaranya kecantikan. Lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha. Karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Kecantikan perlu. Tapi tatkala kecantikan itu dipamerkan sedemikian rupa, dan cara-cara memperolehnya dengan melanggar nilai-nilai agama, ini menjadi fitnah. Begitu juga kekuasaan, sama nih, fitnah atau syahwat, syahwat kekuasaan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kekayaan, popularitas, kecantikan dan kekuasaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis yang kedua, fitnah yang kedua, syubhat. Nah, syubhat ini dari bahasa Arab itu artinya dari kata istabaha. Istabaha artinya apabila sesuatu telah bercampur dengan sesuatu yang lain, sehingga kita tidak bisa membedakan yang satu dari yang lain. Bercampur, jadi ada kemiripan. Kemiripan. Nah, dalam istilah agama, syubhat berarti pendapat, pemahaman, mazhab atau tindakan yang di dalamnya bercampur antara kebenaran dan kebatilan dalam bidang syariat. Jadi bercampur, enggak murni salah, ada betulnya. Ya. Betulnya ada. Tapi kesalahannya juga ada. Nah, biasa orang melihat yang kelihatan itu yang tampaknya benar, yang tampaknya benar padahal dia salah. Ini namanya syubhat dalam bidang pemikiran. Nanti kita lihat Pak contohnya, ya. Nah, ini karena apa? Kita renungkan surat Al-An'am ayat 112. Ini setan, pekerjaan setan yang bikin syubhat ini. Ya.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Setiap nabi itu ada musuhnya. Ya. Setiap nabi ada musuhnya. Nah, sekarang nabi udah enggak ada. Yang ada sekarang pewaris nabi, para ulama. Jadi para ulama tuh banyak musuhnya, Pak. Ya. Jadi kalau ulama dimusuhi itu biasa. Itu sunnatullah. Ya. Ulama dimusuhi, ulama dikriminalisasi. Itu biasa. Itu sunnatullah. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinul insi wal jinni. Syaitan musuhnya. Nah, syaitan itu ada dua, ya. Satu syaitan jenis manusia, yang kedua syaitan jenis jin. Kita ini biasa kalau dengar kata syaitan itu kebayang makhluk halus. Syaitan. Ternyata ada makhluk kasar yang juga menjadi setan. Itulah setan manusia. Ini bahasa Al-Quran ini, ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Katakan aku berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari yang mengganggu manusia. Siapa yang mengganggu? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi kalau kita membaca penjelasan para ulama, Pak, ketika dalam tafsir tafsir isti'adzah, dulu pernah saya sampaikan di sini. Tafsir isti'adzah, kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, syaitan itu umpama disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Tafsir Ayatul Ahkam, beliau mengatakan syaitan itu berasal dari kata syatona. Syatona itu artinya jauh. Syaitan dari kata syaton, ya, artinya jauh, jauh. Nah, setan disebut setan. Nah, setan itu dinamakan setan karena dia jauh, jauh dari agama, jauh dari Allah. Jadi kalau menurut pemahaman ini, siapa saja yang jauh dari agama itu setan. Ya, nggak peduli makhluk halus atau makhluk kasar. Yang jauh dari agama, jauh dari ilmu, jauh dari ulama, setan. Bentuknya dua, ada yang makhluk halus, ada yang kasar. Al-An'am 112 menjelaskan, jelas sekali. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh. Musuhnya itu setan. Setannya jenisnya satu manusia, yang kedua lagi jin, yang kasar dan yang halus. Apa pekerjaannya? Nah, kita lihat pekerjaan setan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah, setan ini apakah dari bangsa jin atau bangsa manusia, satu sama lain yuhi, saling membisikkan. Bisik-bisikan. Yang dibisikkan itu apa? Zukhruf al-qaul. Zukhruf itu, Pak, bahasa keseharian zukhruf itu hiasan artinya. Jadi qaul itu ucapan. Jadi maksudnya kata-kata yang indah. Membisikkan kata-kata yang indah, kata-kata yang menarik, kata-kata yang kemasannya itu
Masya Allah, ghurura tapi buat nipu. Ya. Jadi yang dibisikkanlah setan adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, kata-kata yang mempesona. Mari kita lihat sejarah setan. Kita bicara sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis itu biangnya setan. Iblis tidak mau sujud kepada Adam karena istikbar, sombong, merasa lebih hebat, lebih baik. Ya sudah, akhirnya dikeluarkan. Setan ini enggak rela, dia enggak terima. Jadi setelah dikeluarkan dari surga, ya, itu dia enggak ridho. Tidak ridho dengan keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin mengajak Adam supaya sama-sama keluar bersamanya. Dengan cara apa? Nah ini dia. Dengan zukhrufal qaul. Dengan kata-kata manis, kata-kata yang mempesona. Dia bilang, "Hai Adam, aku ingin memberikan nasihat kepadamu. Inni laka nasihun amin. Aku adalah menjadi penasehatmu yang terpercaya." Ya. Jadi babnya tuh bab nasihat, Pak. Setan atau iblis tidak mengatakan kepada Adam, "Hai Adam, kamu jangan mengikuti perintah Allah." Setan enggak ngomong kayak gitu, iblis enggak ngomong kayak gitu. "Kamu jangan taat kepada Allah, kamu jangan mengikuti perintah Allah." Tapi iblis mengatakan, "Aku akan memberikan nasihat kepadamu." Nah, ini zukhrufal qaul. Jadi manis. Nah, sekarang kita lihat, Pak. Zukhrufal qaul sekarang ini adalah syubhat. Kata-katanya manis. Karena manis banyak yang tertipu. Kita kasih contoh. Zukhrufal qaul sekarang. Syubhat pemikiran, ya. Yang pertama tentang kesetaraan manusia. Ini prinsip dasarnya. Nanti dari prinsip ini ya banyak implikasinya. Kita lihat, umpamanya bolehnya memilih pemimpin non muslim. Kenapa kita enggak boleh memilih orang yang tidak seagama dan sekeyakinan dengan kita? Kan sama-sama manusia. Dia juga manusia kok. Kenapa enggak boleh dipilih? Ini namanya kesetaraan manusia. Manusia itu setara sama, ya. Manusia itu tidak boleh dibedakan. Nah, kemarin saya sudah jelaskan masalah sara ini, ya. Jadi sara itu kan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu suku, agama, dan ras itu disamakan. Sebagaimana kita tidak boleh membeda-bedakan suku dan ras, kita pun tidak boleh membedakan agama. Karena manusia itu setara. Ini zukhrufal qaul. Zukhrufal qaul. Hati-hati ini, manis, ya. Manis. Tujuannya apa? Zukhrufal qaul ghurura. Tujuannya adalah supaya kita tertipu. Ya. Satu. Berikutnya, bolehnya perkawinan lintas agama. Manusia itu setara sama, kenapa enggak boleh? Dia juga manusia kok.
Nah, ini prinsip kesetaraan manusia, Pak. Bolehnya perkawinan sejenis juga sama, ya. Nah, ini aneh, ya. Jadi kalau kita punya prinsip dalam bab pernikahan, ini prinsip kita, nikah itu satu agama dan beda jenis kelamin, kalau mereka dibalik. Nikah itu beda agama dan satu jenis kelamin. Ya. Ini zukhruf al-qaul. Termasuk kesetaraan gender, hati-hati kita, ya. Kalau para ulama kita, udah belakang udah siap ya? Belum ya? Udah siap ke belakang? Udari. Oh, kurang, masih kurang ya. Kita teruskan nih. Kurang. Nih, Pak. Masalah kesetaraan gender ya. Ini para ulama kita sepakat, Pak. Dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para kaum lelaki itulah qawwam. Qawwam itu pemimpin bagi kaum wanita. Kaum feminis tidak mengartikan qawwam itu pemimpin. Qawwam itu pencari nafkah. Jadi terjemahan, maka makna ayat, kaum laki-laki itu adalah pencari nafkah untuk kaum wanita. Jadi bukan pemimpin, kenapa? Karena setara, sama, laki-laki dan perempuan itu sama. Jadi tidak ada yang boleh memimpin dan tidak ada yang boleh dipimpin. Sama, Pak. Kalau suami sebagai pemimpin, istri sebagai yang dipimpin itu enggak setara. Karena ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada atasan, ada bawahan. Ini prinsip paham kesetaraan gender maunya sama. Ya. Tidak ada yang boleh memimpin dan tidak ada yang boleh dipimpin. Jadi harus sama. Para ahli kita mengatakan nanti sebenarnya ujung-ujungnya itu adalah supaya kaum istri ini tidak perlu taat kepada suami. Itu intinya, Pak. Itu ujungnya. Jadi satu kata yang sangat dihindari oleh kaum feminis, pengusung paham kesetaraan gender, adalah taat kepada suami yang dalam Islam dianggap ibadah. Bayangkan, Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan antas an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an yasjuda antas juda li zaujiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya ku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Cuma masalahnya enggak boleh sujud. Kalau seandainya boleh, disuruh, Pak. Istri-istri kita suruh sujud sama kita. Cuma enggak boleh. Maka Nabi enggak nyuruh. Ini yang dihindari. Ini yang dihindari oleh kaum feminis, para pengusung kesetaraan gender. Jadi harus sama persis. Jadi yang menarik, ada kisah yang disampaikan oleh Dr. Adrian Husa ini. Ketika ada sebuah buku, Pak. Ini buku pelajaran agama Islam. Di buku itu ada gambar pembangunan sebuah masjid. Jadi masjid sedang dibangun. Di dalam gambar itu, dan semua tukangnya laki-laki. Semua tukangnya laki-laki. Ini mereka protes, Pak. Kenapa tidak ada perempuannya? Kenapa semua tukang kok harus laki-laki? Ini bertentangan dengan paham kesetaraan gender. Jadi mestinya ada tukang juga yang naik-naik ke atas. Ya, tukang perempuan yang juga naik-naik ke atas. Baik ya, itu tentang kesetaraan manusia. Ini syubhat ya.
Zukhrufal Qaul. Nah, tentang kemudian yang berikutnya, relativisme kebenaran. Ini sama nih, subhat juga. Semua agama sama. Ya. Semua agama baik, semua agama mengantarkan kita ke surga. Ini kalau orang yang awam yang tidak pernah belajar agama percaya, ini zukhrufal qaul, gurur. Yang tahu kebenaran hanya Tuhan. Ya. Jangan merasa paling benar dan jangan suka menyalahkan orang lain. Jadi vonis kebenaran itu yang mengatakan benar dan salah hanya Tuhan. Anda bukan Tuhan, Anda enggak boleh bilang itu salah, itu sesat, itu enggak boleh karena Anda manusia. Ya. Ini bahaya. Jadi zukhrufal qaul. Nah, nanti saya ayatnya jangan lupa, surat Al-An'am 112. Jadi kalau kita dengar kata-kata seperti itu biasa itu. Ya. Itu kata-kata setan. Cuma setannya kasar ya. Kelihatan oleh kita. Zukhrufal qaul. Kata-kata yang indah, kata-kata yang manis yang tujuannya adalah menipu supaya kita tertipu. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kelihatannya belakang sudah siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.